Oke okay guys, di sini saya akan mengecek termostat. Ini termostat motor Jupiter MX. Apakah masih bagus atau udah jelek? Jadi dengan cara tunggu sampai airnya mendidih ya. Nah, jadi sampai airnya mendidih, nanti kita cemplungin. Kalau dia masih bagus, dia itu akan membuka ya. Tapi kalau udah jelek, dia harus diganti. Oke, okay, kita tunggu airnya sampai mendidih aja. Oke, okay, airnya udah mendidih ya guys ya. Simpan aja kayak gini. Kita lihat apakah dia akan membuka. Tapi masih berfungsi guys ya tuh. Jadi dia mendorong tuh, kalau kalian bisa lihat itu si apa namanya? Si itunya masih mendorong ya, membuka. Nah, termostatnya mulai keluar kan? Kalau tadi kan enggak ya. Nah, berarti termostatnya masih bagus. Jadi tadi cuma ngecek aja gitu kan. Tuh kan guys. Sekarang kita dinginkan, tadi akan menutup ya. Sekarang kita dinginkan ya, selama masih panas dia akan terus seperti itu. Sekarang kita cemplungkan ke air, langsung nutup guys. Baru dibawa ke WC udah nutup tuh. Tuh udah nutup lagi. Sekarang kita cek lagi yuk. Sekarang kita cek lagi ya. Ini kan nutup tuh ya. Ini teknologi yang luar biasa guys ya. Tuh dia mulai membuka lagi ya. Canggih banget ya guys ya. Bisa seperti itu ya. Nah. Jadi kalau di dalam mesin panas itu dia pasti membuka ya. Ya fungsinya seperti itu ya. Nah. Sekarang kita bersihkan aja dia ya. Ini mantap sekali, ini hot banget ya guys ya. Bakerak. Coba. Purkolo ternyata dari ini mana ayah iya deh sekumplit. Surat anak. Iya dan ini serangkasnya dirangkaskan gua ke hesi udara kok. Si oprek-oprek nak. Gua mau bukain sih. Bantur deh. Barunya mesti lila aja. Di mana di mah ayahnya? Iya nak pernah ya? Ayah. Suratannya stand kau untuk sebarang ini? Ah 2 juta? Wah nih 2 juta? Wah nih. Wah nih.